Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Lalu pada malam hari ini juga bergabung dengan kita salah satu dosen senior kami, Bapak Aris Dwi Cahyanto. Selamat malam Pak Aris. Ya, selamat malam, selamat malam. Oke. Selamat malam Pak. Dan yang di sebelah saya ini salah satu alumni dari Universitas Pelita Bangsa di program studi teknik lingkungan, Mas Pandi Sitorus. Lalu teman-teman keluarga besar teknik lingkungan yang berkolaborasi dengan prodi dan universitas sehingga terbentuklah acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang jaringan distribusi energi, di mana kita ketahui bersama urgensi dari jaringan distribusi energi itu diantaranya yakni ketersediaan air yang ada di dunia itu, khususnya untuk air bersih, sangat minim sekali, dan 97,5% itu merupakan air asin atau air yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung atau itu air laut, dan 2,5% itu hanya merupakan air fresh water, dimana fresh water itu pun masih terbagi-bagi ke dalam es, bentuk es, dan air tanah, air permukaan, dan lain sebagainya. Sehingga sangat penting di sini pengolahan air bersih dari badan air dan juga pengolahan air bersih untuk didistribusikan ke masyarakat, konsumen, dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk mewujudkan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, di mana sustainable development itu salah satu supportnya adalah tidak menggunakan air tanah, melainkan kita harus menggunakan air olahan. Air olahan di sini itu adalah kewajiban dari PAM atau pengolah air minum. Namun pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang jaringannya, bagaimana kita menentukan jaringan air bersih, bagaimana kita menentukan diameter pipa yang kita gunakan. Memang pada malam hari ini topik kita sangat teknis sekali. Ini harapan saya teman-teman TL dari Universitas Pelita Bangsa bisa menyaksikan, lalu juga bisa mengambil ilmunya sehingga ketika nanti melanjutkan perkuliahan bisa dengan mudah mengikuti. Yang tidak kalah penting di sini, topik pada malam hari ini Mas Pandi ini nanti mungkin akan membawakan topik tentang jaringan distribusi, contoh kasus di industri, dan lain sebagainya. Karena di industri sendiri, sekarang itu untuk penggunaan air bersih, sangat dianjurkan untuk menggunakan air olahan dari WTP atau Water Treatment Plant. Yang semula menggunakan air tanah, sekarang regulasi penggunaan air tanah karena sangat berdampak sekali terhadap lingkungan, sehingga penggunaan air tanah itu sangat dihindari sekali. Mungkin untuk kita teruskan perbincangan malam hari ini, kemungkinan sangat menarik sekali untuk teman-teman teknik. Bisa kita langsung mulai, Mas Pandi? Sebelumnya sepertinya ada mau ada prolog dari Pak Aris, Pak. Oh iya, saya sempat dipesani tadi salah satu dosen kami, Pak Aris berhalangan hadir untuk acara malam hari ini, namun beliau tetap memberikan kontribusinya. Super sekali Pak Aris, terima kasih sebelumnya. Di sini akan ada sedikit pembukaan dari Bapak Insinyur Aris Dwi Cahyanto MSI. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, matur suwun Pak Dudit sudah diberikan waktunya ya. Jadi mohon maaf nih saya nggak bisa langsung datang ke Universitas Pelita Bangsa ke kampus. Jadi saya dari rumah ya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Rektor Pak Hamzah. Ya, Pak Hamzah, saya lihat tadi juga ada hadir. Terus juga saya tadi juga pernah mendengar suaranya Bu Putri ya. Mudah-mudahan saya nggak salah tadi ya, ada Bu Putri juga.
dan juga kepada para mahasiswaku yang sangat saya sayangin dan sangat saya cintai ya. Jadi tadi beberapa saya baca ada Andriono, terus ada siapa lagi ini? Ahmad Farhan, Ahri Rianto, Anissa, ya beberapa saya kenal, beberapa saya belum kenal ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini topiknya menurut saya bagus banget ya. Topiknya tentang spam, sistem penyediaan air minum. Sebelum kita bahas spam, sehari-hari kita butuh air. Bangun tidur butuh air, mau tidur pun juga butuh air. Bangun tidur kita cuci muka, cuci tangan, barangkali ada yang ke belakang itu juga perlu air. Mau tidur pun juga membutuhkan air. Jadi, sistem penyediaan air minum itu dimulai dari pengambilan air baku sampai dengan siap kita minum. Kalau di perkotaan, sumber air baku sudah sangat kotor lah, tercemar. Tapi kalau di pedesaan, sumber air baku itu masih layak langsung kita konsumsi. Jadi ada air pegunungan, ada air sumber, air sumur. Ya. Kalau di perkotaan seperti Jakarta, seperti sekarang, sumber air permukaannya itu sangat tidak layak. Untuk menjadi layak kita konsumsi, maka mesti harus diolah. Sistem penyediaan air minum, ya, secara general, umum, dibedakan ada 4. Unit air baku, unit transmisi, unit produksi, dan unit distribusi. Nah, jadi ini Pandi Herdiansyah Sitorus, ini salah satu alumni dari Teknik Lingkungan Berita Bangsa. Ya, Pandi juga mengambil salah satu penelitian tentang jaringan perpipaan air bersih di kawasan industri. Ya. Saya mendapat kesempatan untuk membimbing Pandi, ya, alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan nanti Pandi nanti bisa share ya. Isu-isu tentang spam di kawasan industri sebetulnya nggak rumit. Isunya cuma ada dua lah. Q dan C. Q itu kebutuhan air bersih dan C kualitasnya. Hanya dua itu isunya. Nah, isu yang paling dominan sebetulnya isu tentang kebutuhannya. Kalau kualitasnya rata-rata hampir sama. Ya, setiap kawasan industri mempunyai sumber air baku yang relatif sama. Ya. Sumber air bakunya dari sungai, dari kali. Ya. Artinya dia dapat bekerjasama, berkontribusi kerjasama untuk meniru teknologi-teknologi mana yang tepat digunakan untuk pengolahan air bersih. Nah, isu yang kedua itu isu tentang kuantitas atau kebutuhan dari industri. Nah, ini sangat tergantung pada jenis industrinya. Jadi apabila di awal keliru memprediksi jenis industri yang masuk, nah itu akan menjadi mubazir. Jadi investasinya terlampau gede, ya, pengembalian modalnya juga nggak akan balik-balik. Salah satu penelitiannya Pandi, ya, melakukan evaluasi tentang dimensi jaringan pipa air bersih. Dia dengan menggunakan pendekatan formula Heisenbillion dan Darcy-Weisbach. Kalau dihitung manual akan sulit. Ya. Supaya gampang ya dihitung dengan menggunakan e-panel. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa bimbingan saya yang melakukan penelitian tentang spam ya. Salah satunya adalah Pandi Herdian Sasitorus. Yang kedua adalah Muhammad Nur ya, baru juga lulus. Terus Rasika, Andriono dan Armin Putra. Kira-kira prolognya seperti itu. Jadi next-nya saya berharap misalnya ya, kalau ada mahasiswa yang ingin lebih memperdalam tentang jaringan perpipaan air bersih, ya itu bisalah tanya kepada Pandi. Dan mudah-mudahan Pandi juga meluangkan waktunya ya untuk share tentang jaringan perpipaan air bersih. Ya. Nanti lebih dalam kita bisa masuk dalam forum diskusi. Saya kira itu aja Pak Dodit, prolog saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas meluangkan waktunya Pak Aris, terima kasih. Ya, teman-teman semua, peserta webinar pada malam hari ini, itu tadi penyampaian dari Pak Aris Dwi Cahyanto terkait urgensinya, kenapa jaringan air bersih itu sangat dibutuhkan, karena dua isu yang disampaikan tadi diantaranya adalah kebutuhan dan kualitas
Karena kalau sampai terjadi salah pemilihan atau salah desain, itu akan sangat tidak efisiensi sekali. Nah, salah satunya ini alumni kami, dia melakukan penelitian di bidang itu, nanti boleh share, teman-teman juga boleh bertanya langsung juga, ajukan siapkan pertanyaan, karena memang harus memberikan pertanyaan supaya ilmu yang dimiliki ini tergali, supaya nggak disimpan sendiri saja. Mungkin seperti itu, Mas Wadi, bisa kita mulai? Boleh, Pak. Oke, silakan, ayo. Share screen PowerPoint-nya supaya kita bisa lebih jelas tentang topik pembahasan. Ini sama teknisi yang mau ngurutnya. Ya, sebentar ya, masih kita tunggu untuk share screen supaya detailnya lebih kelihatan, teman-teman. Silakan kalau ada titipan pertanyaan yang mungkin mau disampaikan, boleh di kolom chat ya. Nanti teman-teman bisa langsung chat di situ. Lalu juga untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ESPAM, nanti juga akan disediakan apa itu namanya Google Form untuk absen di situ juga. Jadi teman-teman bisa mengisi absensi di sana. Gimana Mas Pandi, mungkin sedikit cerita pengalamannya sambil nunggu ini lagi di setting untuk share screen ya. Jadi gimana pengalamannya terkait ketika kuliah ESPAM, lalu apa itu namanya implementasinya seperti apa, mungkin bisa sharing buat teman-temannya juga. Jadi sewaktu saya kuliah ESPAM dulu, saya kan masih bingung itu Pak, kita belajar rumus misalnya Q sama dengan V kali A itu untuk apa sih, belajar formula Zamiliam itu untuk apa sih, belajar Evernote untuk apa sih. Nah, setelah saya masuk ke dunia kerja, ternyata rumus-rumus itu terpakai. Misalnya rumus Q sama dengan V kali A itu kita sangat membutuhkan rumus itu untuk menentukan diameter pipa pelayanan. Jadi kasusnya kita sebagai pengelola kawasan, ada perusahaan yang baru didirikan, perusahaan tersebut mengajukan permintaan penyambungan air bersih. Mereka mengajukan permohonan misalnya, saya butuh air 30 meter kubik per hari. Nah, kita sebagai orang teknik, kan teknik lingkungan harus bisa mendesain pipa pelayanan diameternya berapa. Jangan sampai kita ngasih pipa terlalu besar atau terlalu kecil atau gitu terlalu ya. Kecil.
Kalau terlalu kecil perusahaan ya komplain, kok air saya kecil? Iya betul-betul, apalagi perusahaan musuhnya ya. Iya betul ya. Jadi rumus-rumus yang seperti itu kelihatan simple, hanya 3 huruf Q sama T kali ya, tapi sangat diperlukan. Sederhana tapi sangat dibutuhkan, karena banyak juga begini mas, kasus-kasus di lapangan yang pernah kita. Jadi kebetulan alumni kita itu di WTP itu di pengolahan air di jaringan itu ada beberapa seperti di apa namanya baik itu di PDAM maupun swasta ya banyak juga di sana. Kadang ketika dia masuk ke utamanya punyanya plat merah gitu ya itu banyak pak ternyata ditemukan mereka itu penentuan dimensi pipa hanya mengikuti analogi dari tempat lain dan lain sebagainya. Jadi tidak berdasarkan kebutuhannya gitu. Kalau kita menerapkan penentuan dimensi itu secara tepat, tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Arief juga, itu akan sangat efisiensi sekali. Jadi kebutuhan dengan dimensinya akan sesuai. Itu tadi kaitannya dengan dimensi pipa, jaringan pipa yang akan kita terapkan. Kebayang dong kalau misalkan kita mendesain untuk suatu kawasan, salah desain pipanya, terlalu besar atau terlalu kecil, itu pasti akan menjadi suatu trouble dan kerugian yang sangat besar gitu ya. Apalagi misalnya namanya perusahaan, itu sangat kritis lah dalam segi hal kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Nah, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu adalah 3 unsur yang harus dipenuhi dalam sistem jaringan distribusi ini. Karena apa? Yang namanya kualitas, misalnya ada perusahaan yang membutuhkan air sebagai bahan baku produksinya. Misalnya perusahaan yang memproduksi skincare, seperti itu kan. Kita tidak bisa menyuplai air yang kualitasnya buruk. Pasti akan berdampak dengan produk mereka. Selanjutnya dari segi kuantitas. Ada perusahaan yang membutuhkan air 24 jam. Tapi bila jaringan kita jelek, misalnya ada kebocoran, suplai air ke perusahaan tersebut kan akan berkurang. Nah itu bisa berimpak kepada produk mereka, kepada mesin mereka. Ujung-ujungnya apa? Pasti mau minta kompensasi dong. Kompensasi. Iya, soalnya mereka bukan dari kesalahan internal mereka, melainkan dari unit pelayanannya. Dari unit pelayanan itu sekali. Kalau salah desain ya seperti itu lah, banyak impact kemana-mana di belakangnya. Oh itu ya apa namanya? Repot juga kalau perusahaan yang menggunakan air suplai itu sebagai air bakunya untuk produksinya. Sekali terjadi kualitas buruk dia pasti akan sekali kualitas suplai airnya itu tidak baik berdampak ke produksi mereka ya. Betul. Nah, jadi ya kita harus bisa mendesain jaringan distribusi itu dengan baik lah, baik itu dari segi diameternya, pola jaringannya, pemilihan aksesorisnya, karena itu sangat berdampak semua. Misalnya dari segi pemilihan pipa, kita memilih pipa galvanis atau pipa besi. Oke lah, pipa besi ini tipikalnya kuat, mampu menahan pressure yang tinggi. Tetapi dalam jangka waktu beberapa tahun, katakanlah lebih dari 15 tahun, akan ada endapan-endapan pipa di situ. Dan suatu saat, endapan-endapan kerak yang ada dalam pipa bisa terbawa. Dan dikhawatirkan ini terbawa sampai ke pelayanan. Nah, jadi pemilihan jenis pipa juga harus diperhitungkan. Tapi sekarang kalau pipa yang lagi in itu dia menggunakan ini ya mas, apa namanya, HDPE ya? HDPE dan PVC. PVC ya, tetap ya mas. Karena PVC itu di samping dia murah dan juga cukup kuat lah. Asalkan kita masih sesuai dengan spesifikasi pipa PVC tersebut. Pipa PVC itu mampu menahan pressure hingga 6-8 bar. Nah, kalau jaringan kita ada tekanan lebih dari 8 bar, kita tidak dianjurkan untuk memakai pipa PVC. Karena bisa saja ya sambungannya lepas lah, atau pipanya cepat rusak. Nah, itu merupakan teknik-teknik maintenance juga. Kalau tekanan di 8 bar tadi kita bisa memakai HDPE. HDPE itu ada tipikalnya berdasarkan pressure nominalnya. Biasanya kalau kita beli HDPE ada HDPE PN 10. Nah, PN itu merupakan pressure nominal. Artinya HDPE tersebut bisa menahan pressure sebesar 10 bar. Oke, untuk teman-teman yang gabung di Zoom juga perlu diketahui, mungkin tadi sempat dibahas juga
6 bar, 10 bar, 8 bar itu sebetulnya analoginya seperti apa sih? Jadi 1 bar itu adalah 10 meter kolom air. 10 meter kolom air itu artinya pressure di pipa tersebut, pressure di jaringan pipa tersebut itu mampu menekan air setinggi 10 meter. Sehingga 1 bar itu adalah 10 meter. Jadi kalau kalian punya rumah 2 lantai, itu biasanya sekitar ya taruhlah 15 meter ya ketinggiannya. Itu kamu harus punya tekanan minimal 2 bar supaya alat-alat plumbing yang ada di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Alat plumbing itu misalkan seperti shower, kloset dan lain sebagainya itu bisa berjalan baik dengan syarat tekanannya juga harus baik. Kalau misalkan tekanannya nggak baik ya otomatis alat-alat tersebut nggak bisa berjalan juga. Oke. Okay. Mana kita tadi Mas Tony pembicaraannya? Tekanan Pak. Oh iya tekanan. Jadi tekanan ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Soalnya distribusi ini kan juga bagian dari 4 unit pokok dari SPAM. Ada sumbangsi water treatment plant di sana sebagai unit produksi. Nah, selain kita memikirkan kualitas air, kita juga harus memikirkan efisiensi energi. Bisa saja kita kalau mau supply air yang benar-benar konstan, kita pakai pressure yang lumayan tinggi. Tetapi kan itu juga menggunakan kebutuhan listrik yang tinggi juga. Nah, dan itu juga tidak efisien. Maka kita atur nih, intinya standar pressure pada kawasan industri itu tidak boleh kurang dari 1 bar pada titik terjauh. Selama tekanan 1 bar itu terpenuhi, ya jaringan kita akan baik-baik saja lah sejauh ini. Ya, itu juga tuh teman-teman perlu digarisbawahi ya. Kata kunci yang paling penting pada malam hari ini apa? Efisiensi. Mau itu di, karena kalau kita bicaranya bisnis ya, industri adalah bisnis, kawasan juga memiliki bisnis tersendiri, yang dikejar akan selalu efisiensi. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi juga diterapkan di banyak hal. Karena perlu kita ketahui juga teman-teman, seorang engineer itu sebetulnya adalah ilmunya itu efisiensi gitu. Ilmunya efisiensi, kenapa saya bilang demikian? Karena yang tadi kita bilang, dan juga lagi-lagi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Aris di awal pembukaan tadi, tidak efisien ketika diameter pipa terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan sangat berpengaruh sekali. Makanya perlu engineer yang ahli di bidang piping tersebut. Di mana itu? Teknik lingkungan. Gitu, sudah sangat sesuai sekali. Oke Mas Pandi. Tadi efek dari diameter terlalu kecil, diameter terlalu besar, itu juga bisa dijelaskan dengan ya dengan rumus kita. Jadi ada formula Heisenbalian namanya. Kenapa head loss itu tidak boleh di atas 10 meter per kilometer? Nah, misalnya analogi kita saja yang sederhana lah. Misalnya kita di rumah lagi nyiram taman gitu kan, aliran pada selang itu kecil, otomatis kita menutup ujungnya. Nah itu sama aja kita memperkecil diameter. Setelah ujungnya kita tutup, aliran air akan otomatis semakin cepat. Jadi kita pakai balik lagi ke analogi Q sama dengan V kali A. Maka V sama dengan Q per A. Dengan debit yang sama, dengan Q yang sama, kita mau mempertinggi nilai V, otomatis kita mengecilkan nilai A. Nah, tapi kalau kita mengecilkan terlalu berlebihan, itu biasanya sambungan dari keran akan terlepas. Seperti itu halnya di industri, di mana ada tekanan tinggi, tetapi tidak sanggup untuk menahan tekanan tersebut, maka sambungan elbow dan sebagainya bisa lepas. Dan itu kalau nyari titik bocornya itu lumayan repot. Lumayan sulit ya, karena di bawah tanah posisinya. Betul. Ya. Belum lagi untuk menghadapi komplintenan. Kenapa air mati? Sementara kita masih nyari titik kebocoran. Teman tenan udah mempertanyakan, sampai kapan mati? Juga ya Mas Pandia ketika itu terjadi tekanan itu. Nah, kita sambil tunggu screen ya, ini masih disiapkan, tadi ada sedikit trouble, nggak apa-apa. Maka dari itu pemilihan aksesoris pipa juga aksesoris pipa sangat penting Pak. Misalnya ada yang namanya elbow,
kita pakai elbow yang ada elbow PVC, ada elbow yang besi, cast iron, ada cast iron for PVC. Untuk saya merekomendasikan itu pakai yang cast iron for PVC, for PVC. Karena apa? Karena sambungannya itu langsung besi dan dikencangkan dengan murbaut. Kalau kita hanya pakai elbow yang PVC, itu hanya kita pakai lem. Dan yang namanya lem itu semakin sering terkena air, maka sambungannya bisa saja lepas. Terlepas itu mau lama atau dalam jangka waktu yang dekat itu terlepas, tapi pasti akan terlepas dengan tekanan yang tinggi. Oke, tadi salah satu ya poinnya terkait aksesoris. Jadi tadi teman-teman kita membahas tentang piping. Tadi piping yang direkomendasikan kalau tergantung pressernya ada PN 10, artinya pressure tersebut mampu menekan tekanan air setinggi 10 bar. 10 bar itu kalau kita keluarkan ke atmosfer itu mampu menekan setinggi 100 meter. Wah, itu kalau 100 meter sangat kuat sekali ya. Nah, lalu aksesoris tadi kaitannya dengan aksesoris. Ada aksesoris yang bermaterial PVC, ada juga yang bermaterial galvanis, ada juga yang galvanis for PVC. Itu yang dia memang joinnya itu lebih kuat karena dia menggunakan baut untuk mengoneksi antara si aksesoris dengan si apa namanya kipas. Nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana sih mensimulasikan diameter pipa tersebut ke dalam software Epanet. Jadi memang itu software open source yang didapat itu dari USEPA. USEPA itu semacam apa namanya, semacam masuk ke dalam apa namanya, USEPA itu adalah salah satu semacam Kementerian Lingkungan Hidup punyanya Amerika. Mereka mengembangkan software-software tersebut. Jadi si Epanet ini adalah salah satu software untuk pengembangan jaringan air bersih. Nah, teman-teman juga bisa tuh peroleh di sana untuk apa namanya, si software tersebut itu open source dan free. Itu bisa kita gunakan untuk mensimulasikan bagaimana si pipa tersebut ketika dia memiliki tekanan sekian, kebutuhan sekian, keluar dimensi pipanya seberapa. Lalu kita juga bisa mensimulasikan ya Mas Mandi di situ. Nanti kita juga akan bahas di situ. Namun ini masih menunggu slide untuk bisa ditampilkan, ada sedikit problem. Jadi di ESPAM ini sendiri Mas Pandi, saya pernah ada pengalaman nih Mas Pandi di ESPAM ya, Sistem Penyediaan Air Minum. Ini salah satu kota di Indonesia, kota yang tergolong besar sekali. Di sana itu banyak sekali terjadi loss dalam airnya. Loss di sini dalam artian ketika dia memproduksi 100, yang sampai dengan ke konsumen itu sekitar 60-40%-nya loss. Itu kan suatu kerugian yang sangat besar ya. Betul, Pak. Gimana Mas Bandi? Ada pernah pengalaman seperti itu atau bagaimana? Kalau loss itu bisa kita pandang dari dua sisi. Ya. Yang pertama dari segi jaringan, yang kedua dari sisi manpower. Untuk dari segi jaringan yang pertama, misalnya ada kebocoran yang tidak terdeteksi. Yang pertama paling sering adanya kebocoran yang tidak terdeteksi. Setelah itu untuk pipa ini itu tidak terelakkan lah akan ada endapan berupa kotoran. Nah, endapan berupa kotoran ini harus kita keluarkan dengan cara flushing. Flushing, oke. Okay. Flushing itu kegiatan kita untuk membuka valve pada pipa sehingga aliran air keluar. Tujuannya untuk mengeluarkan air beserta kotorannya. Nah, itu terhitung loss. Yang pertama tadi kebocoran, yang kedua flushing. Nah, yang ketiga adanya sambungan ilegal. Pencurian pipa, pencurian air gitu. Biasanya kalau daerah pemukiman yang tersebut agak sulit dipantau. Soalnya
ya namanya pemukiman di Indonesia ada jalan sedikit juga sudah terbangun gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi kita nggak tahu. Yang kedua tadi dari pertama segi jaringan, yang kedua dari segi manpower. Nah, kalau namanya manpower kan kita mencatat air masih manual. Oh iya. Nah, jadi ya keliling dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Yang namanya miss capek gitu kan, Pak. Itu pasti ada faktor lah, faktor kekeliruan sedikit sedikit banyaknya pasti ada. Nah, kadang pencatatan meter air seharusnya 3.699, sebenarnya kelihatan seperti nol jadi 3.990. Oh, jauh banget ya. Lumayan nah, juga itu. Ada selisih lah gitu. Iya. Selanjutnya perbandingan pencatatan. Perbandingan pencatatan. Ya, betul. Loss ini kan kita bandingkan berapa debit yang kita produksi. Betul. Dan berapa debit yang kita jual. Betul, betul. Nah, misalnya kita lakukan pencatatan penjualan melalui meter air. Itu kan tidak mungkin selesai satu hari. Jadi kita catat di tanggal 13, 14, 15, 16, 17. Ada 5 hari pencatatan. Sedangkan di WTP-nya, di unit produksinya, kita mencatatnya tanggalnya berbeda. Jadi ada unit yang sudah terdistribusi, tapi pencatatan kita sebelum air terdistribusikan. Jadi pasti ada selisih. Jadi belum bisa ini ya, real time ya, pencatatan ya, real time gitu. Maksudnya sekarang itu kan sudah dikembangkan juga meter air yang sudah digital, dia menggunakan pencatatan secara otomatis juga. Jadi mungkin pekerjaan tukang catat meter air itu akan berkurang mungkin. Pasti. Lagi pula itu akan real time, jadi yang diproduksi langsung bisa kelihatan di lapangan. Mungkin itu salah satu juga alternatif untuk menghindari waktu pencatatan dengan waktu produksi tadi ya, karena nggak akan pernah ketemu gak kalau misalnya ketemu seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau ini kita bicaranya penggunaan air di pemukiman ya, Pak Mas Pandi ya. Penggunaan air di pemukiman itu dia salah satunya tadi betul pencolongan air tadi itu. Sambungan ilegal. Nah, ada juga masalah terkait pipa tua. Jadi pipa itu kan dulunya dia banyak, apalagi kalau jaringan yang sudah lama ya, peninggalan zaman Belanda gitu misalkan, itu dia banyak menggunakan jaringan terbuat dari besi. Nah, itu nilai korosifnya sangat tinggi tuh. Sangat tinggi sekali betul, Pak. Jadi kasusnya banyak kebocoran atau loss yang setelah dideteksi itu dari sambungan perumahan yang sambungan SR-nya itu berasal dari besi. Dan kebanyakan besi itu sudah kropos. Nah, program untuk mengurangi loss dari kroposnya pipa itu, kita ganti seluruh sambungan rumahan yang tadinya menggunakan pipa besi menjadi HDPE. Menggunakan HDPE. Itu cara penanggulangan. Oke, itu sepertinya screen kita sudah bisa tampil dengan perjuangan tim kru-nya, sangat responsif sekali. Boleh? Kita langsung kembali ke slide untuk oke. Kita kembali ke slide untuk pemaparan yang seharusnya tadi kita kolok terlalu panjang karena memang menunggu screen-nya. Mohon maaf semuanya ya. Silakan Mas Pandi untuk ininya screen yang mau ditampilkan. Baiklah, saya mulai teman-teman. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang perencanaan jaringan distribusi air bersih untuk kawasan industri. Jadi jaringan distribusi air bersih ini merupakan salah satu bagian dari 4 unit besar dari ESPAM. 4 bagian besar itu yang pertama unit air baku, yang kedua unit produksi, yang ketiga unit distribusi, dan yang keempat unit pelayanan. Nah, dari tadi kita membahas ESPAM, apa sih ESPAM itu? Saya mengutip dari PP nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, bahwa ESPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Untuk lebih jelasnya, saya kutip dari Tirta Jabar, ESPAM adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan hingga ke distribusi. Untuk informasi saja ke teman-teman, Tirta Jabar ini merupakan sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk menyelenggarakan ESPAM di Jawa Barat. Nah,
Dari 4 unit yang unit besar SPAM tadi, malam ini kita akan membahas tentang unit pelayanan dan unit distribusi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang, kenapa sih jaringan distribusi ini diperlukan dalam sebuah kawasan industri. Yang pertama, industri tersebut juga butuh air. Kita tahu kawasan industri merupakan sebuah tempat pemusatan kegiatan industri dan melibatkan banyak manusia di dalamnya. Dan setiap kegiatan yang melibatkan makhluk hidup di dalamnya itu membutuhkan yang namanya air bersih. Yang kedua, adanya kewajiban suplai air bersih oleh pihak pengelola kawasan. Jadi, sebuah perusahaan membuka lahan untuk kawasan industri, mereka harus menyiapkan sarana dan prasarananya, yang salah satunya merupakan air bersih. Jadi itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang juga mengatur untuk kawasan tidak boleh mengambil air tanah, jadi pure menggunakan air permukaan. Selanjutnya, seperti yang saya paparkan tadi, adanya permintaan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk memenuhi tiga permintaan ini, kita butuhkan sebuah jaringan distribusi yang baik. Tadi dari hal pemilihan jenis pipanya, sistem jaringannya, aksesorisnya, itu semua harus kita desain dengan matang. Apabila jaringan tersebut sudah baik, maka kita bisa langsung mendistribusikan ke kawasan industri. Apabila tidak baik, maka lebih baik kita evaluasi lagi di mana titik salahnya. Ini rumus yang saya paparkan tadi. Mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar lah tentang rumus ini. Tapi gunanya di mana sih di dunia kerja? Itu seperti yang saya paparkan tadi, kita gunakan rumus ini untuk menentukan diameter pipa pelayanan. Pipa pelayanan merupakan pipa hasil tapingan. Tapingan itu adalah penyambungan dari pipa distribusi menuju pipa pelanggan yang dihubungkan melalui meter air. Ini merupakan contoh dari pipa pelayanan dan pipa pelanggan. Untuk pipa pelanggan merupakan jaringan pipa milik perusahaan atau industri atau jaringan pipa di dalam gedung. Sedangkan pipa pelayanan merupakan pipa sambungan yang kalau di areal perumahan kita menyebutnya sambungan rumahan atau SR. Nah, ini merupakan setelah pemasangan meter airnya. Meter air di sini fungsinya untuk mencatat berapa sih unit yang sudah kita distribusikan. Untuk menghitung diameter pipa distribusi, kita menyesuaikannya dengan ukuran meteran air. Misalnya, setengah ini itu sama dengan 25 mm. Setelah kita hitung-hitung, ternyata ketemu pipa yang ideal itu sekitar 21 mm. Kan nggak ada tuh pipa yang 21 mm, maka kita lakukan pendekatan menuju pipa yang 25 mm. Tadi seperti kasus yang saya paparkan, ada sebuah perusahaan industri yang meminta penyambungan air. Mereka mengatakan debit saya harus 30 meter kubik per hari. Lalu bagaimana menentukan ukuran diameter pipanya? Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung diameter pipanya. Kita pakai Q sama dengan V kali A. Di mana A kita pakai rumus 1/4 V kali diameter kuadrat. Saya contohkan ini kita memakai pipa ukuran 3/4 inch. 3/4 inch sama dengan 0,023 meter. Setelah kita hitung, ketemu debit bahwasannya pipa 3/4 inch mampu menyalurkan air sebesar 35 meter kubik per hari. Jadi setelah dibandingkan dengan kebutuhan yang 30 tadi, si pipa 3/4 inch ini masih memenuhi. Jadi kita pakai pipa 3/4. Nggak perlu kita pakai pipa yang besar 2 inch karena khawatir, nanti kebutuhannya tidak terpenuhi, malah jadi kemana-mana gitu. Jadi itulah cara untuk menentukan diameter pipa. Ini saya sudah merangkum diameter pipanya berapa dan berapa debit maksimal yang dapat dialirkan. Jadi ini untuk panduan saja agar nggak bolak-balik ngitung lagi. Nah, itu seputar pipa pelayanan. Oke, teman-teman. Tadi pemaparan dari Mas Pandi terkait pipa pelayanan. Jadi kita kalau bicara di sini, mungkin screen-nya bisa ditampilkan ke pembawa acara dan viewers. Stop screen. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara masalah distribusi air, itu kita terlepas dari penggunaan
terlepas dari produksi air bersihnya. Kita fokus hanya dari mulai reservoir ya teman-teman, reservoir sampai dengan ke konsumen. Konsumen pun kita tidak boleh masuk sampai setelah meter air gitu ya. Kita sampai sebelum meter air. Jadi tadi yang perlu dipertegas untuk teman-teman TL khususnya, ketika kita membahas tentang jaringan distribusi, kita hanya membahas dari reservoir atau apa ya, bak penyimpanan air dari unit produksi tadi sampai ke konsumen. Nah, tadi perlu digarisbawahi juga di sini, tadi Mas Fandi ngasih contoh, kalau kita punya kebutuhan air 30 meter kubik per hari ya, betul, 30 meter kubik per hari, itu kita menggunakan pipa 3 per 4 inch. 3 per 4 inch itu nggak nyampe 1 inch, dan itu kebutuhan industri ya Mas ya? Betul. Nah, ada pernah kasus di lapangan, kebetulan di program studi teknik lingkungan ini kita juga ada proyek di bidang air bersih. Kita pernah menangani proyek di apartemen. Ketika itu orang gedung itu dia menanyakan, Pak, ini kok pipanya kecil banget. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan apartemen waktu itu 20 lantai lah itu. Ini bagaimana maksudnya gitu kan? Nah, akhirnya setelah kita jelaskan dengan formula tadi itu juga dia baru sadar, oh ternyata debit yang dihasilkan dari pipa sekecil itu besar sekali gitu. Jadi teman-teman nanti untuk menghadapi kasus-kasus di lapangan banyak, tapi tetap sebagai seorang engineer kita harus menampilkan dengan data gitu ya dan analogi matematis gitu. Jangan kayaknya perkiraan dan karena sudah ada kita tinggal pakai aja. Betul sekali teman-teman, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Mandi, tadi slide-nya kita terputus, silakan. Ya, nah, setelah kita masuk ke unit setelahnya itu unit distribusi. Di unit distribusi ini kita akan merencanakan seperti apa jaringan yang akan kita bangun nanti. Bagaimana tahapan perencanaannya? Yang pertama, kita harus sudah punya area perencanaannya dulu. Setelah ada area perencanaannya, kita tentukan sistem atau model jaringannya. Setelah sistem atau model jaringannya ketemu, selanjutnya kita tentukan jenis dan aksesoris pipanya. Setelah itu baru kita hitung kebutuhan air bersihnya. Nah, setelah kebutuhan air bersih ketemu, kita cari diameter pipanya. Karena sudah ada aplikasi yang namanya Epanet, kita tidak perlu menghitung yang namanya diameter pipa. Kita tinggal mensimulasikan saja, memasukkan nanti nilai diameter pipanya berapa. Setelah itu akan keluar hasil analisanya. Baik itu flow-nya berapa, kecepatan dalam aliran berapa, hingga unit head loss-nya berapa. Kita tinggal nanti mencocokkan dengan kriteria desain atau peraturan-peraturan yang ada, berapa sih standar dari flow atau velocity ataupun head loss tadi. Nah, untuk area perencanaan ini, biasanya dari unit pengembangan akan datang ke misalnya teman-teman ada yang bekerja di bagian drainase, di bagian air limbah atau air bersih. Bagian pengembangan akan memberikan area perencanaan, gambar area perencanaan ke teman-teman. Jadi untuk yang bekerja di unit drainase, teman-teman akan diminta untuk mendesain drainase di area pengembangan tersebut. Dimensinya berapa, arah alirannya kemana, nanti buangannya kemana, teman-teman harus bisa menentukan. Untuk yang air limbah, teman-teman juga harus bisa mendesain pola jaringan air limbahnya. Itu akan mengalir kemana, kecepatan alirannya berapa, langsung menuju pump station atau langsung dialirkan menuju WWTP. Itu teman-teman harus bisa mendesainnya. Untuk air bersih, ini kita air bersih. Setelah kita rancang tadi yang namanya pola jaringan, kita atur jalurnya mau lewat mana, kita pilih aksesorisnya, jenis pipanya apa, kita harus bisa menghitung panjangnya juga. Karena semakin panjang pipa, maka head loss-nya juga semakin banyak. Dan kalau bisa, dihindari penggunaan aksesoris yang terlalu banyak. Karena aksesoris ini sendiri juga mempunyai nilai head loss. Jadi, kalau ada jaringan yang masih bisa lurus, ya dilurusin aja lah, nggak usah belok-belok kebanyakan belokan gitu kan. Nah, setelahnya kita tentukan titik node atau junction. Titik node atau junction ini merupakan sebuah titik di mana adanya sambungan dari pipa, baik itu ada elbow atau T dan aksesoris lainnya.
Nah, nanti teman-teman akan menghitung yang namanya slope atau kemiringan dari titik junction 1 ke junction yang setelahnya. Setelah gunanya penitikan titik junction ini. Untuk data di junction ini, teman-teman harus tahu berapa elevasinya nanti. Setelahnya kita cari koordinat dan elevasi tiap node atau junction tersebut. Yang kedua, menentukan sistem model atau jaringan. Sistem model yang jaringan pada umumnya adalah yang pertama sistem bercabang, yang kedua sistem looping. Sistem bercabang ini adalah sebuah sistem di mana setiap pipa induk distribusi itu memiliki cabang dan memiliki ujung. Jadi dalam pipa distribusi tersebut hanya terjadi satu aliran air saja. Sedangkan di sistem looping, semua area itu akan terkoneksi seperti kotak lah, seperti kotak, cuman setiap aliran itu berhubungan. Jadi di pipa looping ini nanti kita akan menemui yang namanya aliran dua arah, bertemunya aliran dua arah. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, pada sistem bercabang ini, karena di alirannya satu arah, kalau ada masalah kita langsung bisa menentukan lah asalnya dari mana, arah masalah itu mau kemana. Misalnya terjadi kotor air, kita tinggal buka ujung dari si cabang tadi. Tapi kalau sistem looping, itu aliran air kita tidak bisa prediksi dari mana-mananya. Tetapi dalam segi maintenance, sistem looping ini sangat membantu. Jadi misalkan ada area yang harus mati air, yang kita putus jaringan pipanya itu hanya area yang bermasalah saja. Sedangkan area-area lain tetap masih mendapatkan suplai air bersih. Nah, ini merupakan jenis-jenis pipa. Yang pertama, galvanis iron pipe. Galvanis iron pipe ini disarankan digunakan untuk area yang terbuka seperti ini. Jadi tidak ditanam dia. Kenapa di area terbuka dibutuhkan pipa galvanis? Karena potensi gangguan dari luarnya banyak. Misalnya pada gambar ini banyak pohon. Kita tidak tahu akan misalnya ada pohon tumbang mengenai pipa. Kalau kita pakai PVC otomatis pecah. Yang kedua, adanya perawatan misalnya rumput. Pada saat yang pemotong rumput lagi ya kurang konsentrasi gitu kan, kalau kita pakai PVC kena dikit pecah, nah dan kita itu harus ganti. Apalagi pipa pada posisi gambar ini merupakan pipa header atau pipa utama. Jadi kalau pipa ini bermasalah, seluruh jaringan satu kawasan itu akan bermasalah juga. Makanya untuk pipa utama atau pipa header dan area terbuka diperlukan pipa galvanis. Nah, kebetulan ini area pipa yang melewati jalur sungai. Otomatis lisannya ini menanjak dari tanah naik ke jembatan pipa dan nanti turun lagi. Untuk lisan yang seperti ini kita butuh aksesoris tambahan yang namanya air valve. Teman-teman dapat lihat ini merupakan air valve yang fungsinya untuk mengeluarkan udara. Ini merupakan contoh dari beberapa jenis air valve. Nah, untuk udara tadi kenapa dikeluarkan? Ini merupakan contoh sketsanya lah. Apabila tidak ada udara, aliran akan lancar. Ada sedikit udara, aliran berkurang. Sedangkan banyak udara, aliran akan tersumbat. Makanya diperlukan air valve tadi. Selanjutnya jenis pipa kedua, high density polyethylene. Pipa ini mampu menahan tekanan yang tinggi seperti pipa besi. Jadi pipa ini merupakan pilihan yang baiklah setelah pipa besi. Tetapi pada pipa ini sulit untuk pemasangannya karena membutuhkan pengelasan. Selanjutnya ada pipa PVC. Pipa ini paling sering digunakan teman-teman di area perumahan atau di mana pasti melihatnya pipa inilah yang ciri khasnya berwarna putih. Jadi pipa PVC ini kekurangannya hanya tidak mampu menahan tekanan di atas 8 bar. Keunggulannya ya pipa ini sedikit lentur dan harganya murah. Mudah juga ditemukan lebih PVC. Ini untuk aksesoris pipa. Yang pertama cek valve. Cek valve ini biasa teman-teman temukan di meteran air setelah meteran air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalangi adanya backflow. Jadi kan air sudah masuk ke meteran air. Bila air itu kembali, otomatis juga akan terhitung lagi di meteran air tersebut. Jadi dipakailah cek valve ini. Ini merupakan contoh lain dari air valve tadi dan itu sedang melakukan pemasangan.
ini merupakan contoh gate valve. Gate valve fungsinya untuk menutup aliran air. Selanjutnya ada elbow. Ini merupakan elbow yang kita bicarakan tadi. Ada PVC elbow, ada CI cast iron elbow, ada juga CI for PVC elbow. Jadi ini merupakan cast iron pipe yang difungsikan untuk penyambungan di pipa PVC. Jadi kita tinggal melakukan pengencangan baut di area ini dan tidak perlu menggunakan lem. Biasanya untuk sambungan-sambungan seperti ini kita butuh yang namanya truss block. Truss block itu ya kita cor lah. Kita cor untuk apa? Untuk menahan benturan-benturan dari air atau disebut dengan water hammer. Jadi saya pernah coba sambungan ini sebelum dikasih truss block, aliran air langsung dialirkan. Ternyata penjepit sumur ini mundur hampir lepas dari pipa. Itulah fungsi untuk truss block tersebut. Merupakan aksesoris yang lain yang setelah dikombinasikan. Ada yang namanya CI elbow, reducer, dan plank. Apabila telah disatukan akan terlihat seperti ini. Nah, itu merupakan jenis-jenis pipanya. Oke, tadi Mas Fadi itu sudah menjelaskan apa ya teman-teman poinnya. Kalian harus pintar-pintar merangkum ya ini ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan itu, yang pertama salah satunya diantaranya adalah terkait head loss. Ini yang perlu digarisbawahi juga. Kenapa head loss itu menjadi penting? Di jaringan air bersih kita mengenal dua jenis head loss tadi Mas Fadi sebutkan. Yang pertama adalah head loss karena pipa, yang kedua head loss karena aksesoris, atau yang lazim kita sebut itu yang pertama karena piping akibat gesekan antara tekanan air dengan pipa itu adalah head loss mayor, dan yang kedua adalah head loss minor. Jadi tadi disarankan untuk menggunakan sedikit aksesoris karena yang pertama aksesoris itu harganya lebih mahal daripada pipanya, yang kedua disitulah tempat kehilangan tekanan itu. Jadi kinerja si pompa itu berkurang karena banyaknya aksesoris, makanya itu sangat dihindari sekali. Tadi juga disebutkan terkait sistem jaringan, ada sistem loop dan sistem branch. Sistem loop itu dia melingkar, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini banyak tinggal di perumahan yang menggunakan PDAM, airnya sering mati gitu ya mungkin. Airnya sering mati itu kemungkinan dia menggunakan sistem branch atau aksesoris untuk gate valve-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Karena kalau kita menggunakan sistem loop, dia akan ada aliran dua arah. Ketika satu titik dimatikan, yang lain tetap akan berjalan. Nanti juga tadi sudah ditampilkan contohnya. Nanti kita simulasikan menggunakan software Epanet itu seperti apa, sederhana. Mungkin malam ini memang kompleks dari awal sampai dengan akhir jaringan perpipaan. Namun nggak apa-apa, nanti kita buka juga sesi tanya jawab gitu. Oke, bisa dilanjutkan Mas Pandi. Oke. Selanjutnya kita sudah punya pola jaringan, kita menghitung kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih itu dihitung dengan Q kali F peak kali A, di mana Q di sini merupakan standar kebutuhan air bersih. Standar ini ada yang diatur dari SNI, Permen PU, dan standar-standar lain. Jadi kita tinggal milih saja, nanti saya akan tampilkan jenis-jenis standarnya. Setelah itu F peak atau faktor jam puncak. Untuk efek ini merupakan suatu kriteria desain yang juga sudah diatur dari Permen PU. Untuk nilai efek itu sekitar 1,15 sampai 3. Teman-teman bisa memilih yang mana. Tujuan dari efek ini untuk menghindari yang namanya pemakaian air di jam puncak. Jadi kebutuhan industri ini kan dia tidak selalu membuka keran. Ada saat-saat di mana semua perusahaan itu membutuhkan air, misalnya jam 9 pagi sampai jam 11. Jadi seluruh perusahaan bersamaan mengisi reservoir mereka. Pada saat itu akan terjadi yang namanya drop pressure. Atau kebutuhan kita juga harus, penyuplaiannya harus lebih agar tidak terjadi drop pressure tadi. Makanya efek di sini diperhitungkan.
Selanjutnya luas area. Luas area ini dihitung berdasarkan area yang akan kita layani. Biasanya kalau untuk kawasan industri, itu sudah dibagi ke dalam beberapa coupling. Jadi teman-teman tinggal menghitung saja luasan tiap coupling berapa, nanti ketemu di titik ujung itu, total luasan yang akan dilayani berapa. Setelahnya tinggal dikalikan saja. Nah itu untuk kawasan industri. Kalau kawasan pemukiman atau perumahan, nilai A diganti dengan jumlah penduduk. Tetapi jumlah penduduk ini, kalau teman-teman ingin melayani di tahun 2020, teman-teman tidak boleh menghitung jumlah penduduk di tahun sekarang. Harus minimal 10-20 tahun diproyeksikan ya, yang akan datang. Jadi diproyeksikan. Metodenya bisa dengan metode aritmatika, geometrik, ataupun least square. Selanjutnya untuk kebutuhan domestik ini, pemukiman dan perumahan, yang dilayani kan bukan hanya rumah-rumah saja, ada yang ruko-ruko lah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lah ya. Fasilitas umum yang kita kategorikan ke dalam kebutuhan non domestik. Setelah itu kebocoran juga harus diperhitungkan. Nah, ini merupakan nilai key untuk kebutuhan domestik. Jadi jelas tiap rumah tinggal itu standarnya 120 liter per penghuni per hari. Selanjutnya untuk kebutuhan air bersih kawasan industri. Ini ada beberapa jenis standar, ada 4 standar, di mana tiap standar itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya teman-teman bisa tinggal pilih saja mau yang mana, cuman kan kalau seperti ini teman-teman memilih tanpa dasar gitu kan. Nah, waktu penelitian saya kemarin, saya mencoba mencari kategori pemakaian untuk tiap jenis industri. Ternyata berbeda-beda. Dari industri tekstil, consumer goods, industri makanan, semua itu memiliki standar air yang berbeda-beda. Kalau teman-teman diminta desain kebutuhan air bersih untuk kawasan otomotif, itu kan enak, standarnya seragam. Cuman kasusnya kawasan industri di tempat kita ini semua bercampur. Bertemu yang manufaktur, bertemu industri makanan, tekstil, dan sebagainya. Oleh karena itu kita ambil rata-ratanya, menjadi 0,46 liter per detik. Jadi acuan 0,46 liter per detik ini saya pakai untuk menghitung kebutuhan industri. Nah, setelah dihitung tadi, kita akan akumulasikan di Excel sebagai dokumentasi sebelum nanti diinput ke panel. Selanjutnya untuk menentukan diameter pipa. Diameter pipa di sini memiliki kriteria desain yang saya sampaikan tadi, di mana kecepatan minimum tidak boleh kurang dari 0,3 meter per detik, kecepatan maksimum untuk pipa PVC 3 sampai 4,5 meter per detik, pipa baja atau DCIP 6 meter per detik. Tetapi teman-teman harus mempertimbangkan faktor yang namanya head loss tadi. Jadi semakin tinggi kecepatan pipa, maka head loss juga akan semakin tinggi. Misalnya tekanan atau pressure dalam pipa. Untuk pipa PVC 6 sampai 8 ATM, untuk HDPE nilai PN-nya dikalikan 100 kPa. Misalnya HDPE PN 10 sama dengan 1000 kPa atau sama dengan 10 bar. Nah, untuk kehilangan tekanan maksimum tadi atau head loss yang diizinkan adalah 10 meter per kilometer. Untuk perhitungan manualnya, teman-teman bisa memakai salah satu rumus Hansen-William atau Darcy-Weisbach. Di sini saya contohkan dengan formula Hansen-William, di mana rumusnya 0,2785 kali koefisien Hansen-William kali S pangkat 0,54 dan diameter pangkat 2,63. Jadi misalnya kita akan melayani kebutuhan dengan debit 9,27 liter per detik. Kita ubah satuannya menjadi meter kubik per detik. Nah, selanjutnya kita hitung menggunakan formula Hansen-William tadi. Kita dapatlah diameter pipa sebesar 143 mm. Tetapi di pasaran kan nggak ada ukuran pipanya 143 mm. Jadi kita lakukan pendekatan dari pipa yang tersedia sebesar 140 mm atau 5 in. Nah, setelah kita ketemu diameter pipa, kita harus melakukan kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan dihitung lagi Q sama V kali A, di mana nilai V ditemukan 0,6 meter per detik. Tadi standar kita kan 0,3 meter per detik minimum, jadi pipa ini masih memenuhi. Ini merupakan contoh nilai kekasaran kalau kita menggunakan formula Darcy-Weisbach. Dari pipa kuningan, tembaga, PVC, hingga DPE. Untuk nilai kekasaran pada Hansen-William,
dapat kita lihat juga berbeda-beda tiap jenis pipanya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja pipa apa yang dipakai. Untuk standar jaringan distribusi air bersih, tadi sudah saya jelaskan sudah diatur di Permen PU nomor 18 tahun 2007. Nah, standar, dari mana standar-standar tersebut berasal? Jadi ini kita pakai pedoman dalam distribusi air bersih kita. Nah, tadi kan sudah ada kriteria di sana nih. Kenapa kecepatan tidak boleh di bawah standar? Kenapa kecepatan tidak boleh di atas standar? Efeknya ke sini, teman-teman. Jadi diameter pipa yang terlalu kecil menyebabkan kecepatan melebihi standar. Karena kecepatan melebihi standar dapat menggerus pipa, akibatnya terjadi kebocoran, benturan, dan kerusakan pipa. Kalau diameter pipa yang terlalu besar menyebabkan terjadinya endapan klor, air mengalir lambat atau kecil, pipa diisi oleh angin sehingga aliran mampet. Yang keempat, aliran air dalam pipa tidak penuh. Oke, terima kasih Mas Fadi. Ini sebetulnya sekitar kita masih lumayan. Pada kesempatan ini, tadi beberapa yang sudah dipaparkan oleh, coba tolong di screen-nya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut. Sambil menunggu pertanyaan. Ya. Kita ambil yang paling ini dulu. Atas dulu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pilih pertanyaannya dari itu lagi mas. Udah ada ya. Stop. Haris, oke. Dari Haris, izin bertanya, ketika menggunakan sistem looping, bagaimanakah pertimbangannya terhadap water hammer atau benturan air dalam pipa ketika bertemu dengan dua atau tiga arah aliran air? Oke, silakan Mas Pandi bisa di. Untuk meminimalisir dampak dari water hammer tadi, kita butuh yang namanya truss block tadi. Jadi setiap sambungan itu kita cor agar dampak dari water hammer tadi teredam. Nah, biasanya di titik pertemuan dua arah aliran kita pasang yang namanya blow off. Blow off tersebutlah tempat kita untuk mengurus air tadi. Jadi pertemuan dua aliran itu biasanya kita gunakan sebagai titik buang untuk meminimalisir dampak dari si water hammer tadi dan sebagai pengisi gandanya sebagai tempat flushing tadi. Oke, saya menambahkan ya, itu tadi terkait water hammer, salah satu fungsi si check valve, tadi di awal kita sudah dijelaskan aksesoris check valve ya. Check valve itu tujuannya untuk menghindari backflow atau aliran balik. Jadi dengan adanya check valve tersebut, dia bisa terkunci, jadi aksesoris yang di lainnya itu lebih aman, seperti itu kurang lebih. Oke, kita cari lagi pertanyaan berikutnya. Dari Olympianus mau bertanya mengenai penamaan pipa, apakah kedalaman tanah itu berpengaruh pada sebuah pipa dan biasanya penanaman pipa yang baik itu kedalamannya berapa? Oke, bisa Mas Mandi dibantu dijawab. Untuk penanaman pipa itu berhubungan dengan tekanan dan elevasi. Jadi kalau ditanya berpengaruh, ya berpengaruh. Tapi untuk air bersih, namanya air bersih pipa bertekanan itu tidak terlalu berpengaruh karena kita masih memiliki sistem tekan. Apabila penekanan kita masih kuat, air tersebut akan tetap mengalir. Berbeda dengan pipa limbah. Pipa limbah ini biasanya kita kedalamannya itu lebih dari 3 meter dan elevasinya harus kita perhitungkan atau kemiringannya harus kita perhitungkan karena kita memakai sistem gravitasi. Jadi arah aliran itu masih harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi untuk air bersih, masalah kedalaman itu tidak terlalu masalah lah. Asalkan sewaktu kita menggali tidak gampang untuk misalnya ada beban dari atas, pipa tersebut tidak terkena. Jadi direkomendasikan di atas 1,2 meter. Jadi Mas Pandi bilang di atas 1,2 meter ya, kan jadi menambahkan juga Mas Pandi.
terkait kedalaman pipa, penanaman pipa itu juga berkaitan dengan satu pressure, dua diameter pipanya. Ketika diameter pipa itu semakin besar, itu seharusnya dia semakin diperdalam. Jadi kedalaman 1,2 meter itu sudah umum, biasa diterapkan. Karena apa? Kalau si air bersih itu tidak begitu berpengaruh, karena dia ditekan oleh si pompa, tidak hanya dengan air limbah. Tapi dampaknya ketika pipa itu diameternya besar, pressure-nya besar, galiannya tidak begitu dalam, itu terjadi getaran di situ. Terjadi getaran yang lama-kelamaan, apa namanya, bisa muncul ke permukaan juga tuh. Atau kalau dia terlindas oleh beban yang berat, itu bisa berpengaruh ke kekuatan pipa tersebut. Makanya perlu agak dalam, karena apa? Dan juga si pipa tersebut biasanya dia dibungkus oleh pasir untuk mendistribusikan tekanan, sehingga ketika beban dari atas itu berat, itu bisa terhindari, seperti itu. Oke, pertanyaan satu lagi mungkin ya, yang ketiga. Rizky Akbar, izin bertanya, ketika ada kerusakan di sistem cabang atau di pipa induk seperti apa, sedangkan kebutuhan konsumen tidak bisa berhenti, bagaimana cara penanggulangannya? Wah, ini teknis sekali nih. Ini kayaknya dia korban mati air. Ya. Mungkin sepengalaman Mas Fadi, kalau yang pernah di dialami, bagaimana? Kan konsumen apalagi industri ya. Kalau konsumennya domestik, mungkin nggak yang begitu heboh karena kebutuhannya yang hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau industri, kebutuhan produksi rugi berapa ratus juta per menit, wah repot gitu ya. Coba Mas Pandi, bagaimana? Jadi kalau di sistem pipa induk, itu sistem yang tidak bisa kita lakukan pengantian suplai air. Artinya di daerah tersebut tidak bisa mati. Tetapi kan air tersebut bukan berarti tidak bisa mati selamanya. Jadi untuk langkah awal, biasanya kita menutup kebocoran pada pipa induk menggunakan aksesoris yang namanya clam saddle. Jadi clam saddle itu fungsinya untuk mengunci lubang yang ada dalam pipa. Setelah itu kita koordinasi dengan pihak perusahaan yang terdampak. Kapan nih kita bisa melakukan maintenance? Kapan bisa dilakukan mati air? Biasanya perusahaan itu menjadwalkan di hari libur, Sabtu atau Minggu. Nah, setelah ada kesepakatan dari perusahaan-perusahaan yang terdampak, baru kita lakukan eksekusi penggantian pipa. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin begini juga Mas Pandi ya, kalau kita bicaranya industri, seperti halnya listrik ya, itu dia punya prioritas, jaringan prioritas. Kalau di perumahan itu gampang untuk cut, perbaikan, tapi kalau untuk industri kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Terkadang bagaimana caranya si air tersebut bisa sampai, karena berkaitan dengan produksi dan lain sebagainya. Mungkin itu, kita masih punya waktu berapa lama lagi? Waduh, sebetulnya ini sayang sekali waktu yang diberikan ini sangat kurang ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kita lanjut di sesi lain. Ini sangat sangat apa namanya, masih panjang lagi pembahasannya terkait sistem penyediaan air minum ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan adakan sesi seperti ini untuk membahas tentang kalau mau nanya juga boleh, nanti bisa komen di kolom YouTube ya, di kolom komentar YouTube, silakan nanti teman-teman join di sana, memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya masih banyak ya Mas Pandi ya yang mau disampaikan ya, namun karena waktu nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Mungkin itu aja, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman atau adik kelasnya. Untuk teman-teman ini, ya pesan dari saya lah, jadi sewaktu saya masuk ke dunia kerja itu, saya belum paham apa yang sudah saya pelajari di kampus itu apa sih. Jadi setelah saya sampai di dunia kerja itu, malah lebih pintar operatornya daripada saya gitu kan. Jadi kan kesannya takut ya, kayak ada yang diremehkan, lah ngapain kuliah, cuman pengetahuannya lebih penting yang udah kerja gitu kan. Nah jadi saran saya ke teman-teman itu, aktif di kampus itu aktif, cuman ya bisa menghubungi teman-teman alumni yang sudah bekerja, bisa menanyakan ke mereka terkait pekerjaan mereka, agar teman-teman yang masih kuliah bisa ditunjukkan bukti nyata apa yang sudah dipelajari, seperti itu. Jadi mengenal sejak dinilah, jangan mengenal setelah kerja. Ya.
Itu mungkin Mas Pandi ya sarannya, lebih banyak interaksi dengan dunia kerja supaya teman-teman tahu seperti apa kebutuhannya. Oh iya. Terkait tadi Mas Pandi sempat menyinggung masalah kalau yang operator itu lebih memahami, memang dia lebih paham secara teknis, tapi dia tidak memahami filosofinya. Kadang seperti itu. Kadang contoh ya di WTP itu water treatment plant, pembelian alur itu tidak berdasarkan takaran atau perhitungan. Pokoknya saya diinstruksikan sekian. Nah, itu yang repot seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat kuliah, karena biar bagaimanapun feeling engineer, terus juga refleks kalian, penyesuaian kalian itu akan terasa ketika kalian duduk di bangku perkuliahan. Mungkin itu dari kami. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kru yang sudah bertugas pada malam hari ini, kepada Universitas Pelita Bangsa, kepada Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, dan teman-teman mahasiswa semuanya, dan juga Mas Pandi, Pak Aris, semuanya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya dinosaurus sih Mas Rizky, keterlaluan. Eh teman-teman mahasiswa join sini. Ayo, keluarga besar teknik lingkungan. Handphone Bu Putri tuh bagusan. Nanti gantian ya. Nah, berikan. Sebagian sebelah sini.